Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang adalah pengumuman juara. Ya. Saya datang ke sini masih tangan kosong, betul ya? Tangan kosong. Saya belum dapat hasilnya. Ini hasilnya masih di teman saya. Oke. Ayo Mbak. Monggo Mbak. Ini saya tidak ada campur tangan ya. Yeah. Ini murni dari juri. Juri. Ini belum saya buka, saya belum tahu. Ya, yeah. Oke. Okay. Okay. Terima kasih. Oke. Okay. Ini baru saya buka. Ya. Yeah. Semuanya sudah siap ya? Peserta siap. Sudah siap? Siap. Tanpa rekayasa ya? Tanpa rekayasa. Orang sulap-sulapan orang. Temenan. Ya. Teman-teman panitia sudah siap? Siap. Tetapi semua? Tetapi selain itu, ya. Yeah. Sebelum saya mengumumkan, yang butuh backingan. Ngeri ya, butuh backingan. Maka betul. Kami mau dengan saat untuk dewan juri untuk naik ke atas, naik ke panggung juga. Monggo ya. Dewan juri. Dewan juri. Oke, untuk ketiga dewan juri, dipersilakan naik ke atas panggung. Lagi OTW. Lagi OTW. Oke. Santai. Nanti yang saya sebutkan disilakan perwakilannya untuk naik ke panggung, begitu ya? Yes. Siap. Oke. Okay. Siap, telinganya dipasang nih. Ini pengumuman dulu penyerahannya setelah ini. Yes. Oke. Okay. Pelan-pelan. Santai mas. Ketutupan ya. Cepat main HP. Ini. Ya. Cepat kertasnya mas. Mas, cepat kertasnya. Mana sudah jangkang dulu berarti. Oh ya. Coba yang mana? Oke, di sini ada penata tari terbaik, yes. Okay. Kategori penata kostum terbaik, yep. Dan juga kategori penata rias terbaik. Mm-hmm. Ada juga favorit 1, 2, 3, yep. Oke. Okay. Terus ada juara dari nomor 1 sampai 6. Okay. Oh iya, juara sampai 6. Oke, terbaik sampai 6. Terbaik sampai 6. Oke. Saya umumkan yang pertama. Ya. Dari penata tari terbaik. Yang didapatkan oleh paguyuban. Sabar disih. Slow. Santai aja. Karobek mau di sabar ya. Panik ya. Ini jalan, Penonton dramatis ya. Dibikin boh. Penonton dari sinetron. Pada dibikin kan video sebaik lo ba. Penonton kayak air. Air. Banyak kan belum. Nambuhnya aku. Oke, gimana? Sudah? Oke. Okay. Iya. Saya ulangi. Oke. Okay. Grup dengan kategori penata tari terbaik, ya. Jatuh pada peserta nomor undi 3 dengan Natas. Anu wis ngerti ya burung, mau bisik. Ya. Ya, urung rampung. Sabar. Itu lanjutnya burung kira. Oh lanjut. Ya. Saya ulangi ya. Iya. Penata tari terbaik dari nomor undi 3. Silakan untuk perwakilan dari Krido Tomo. Ya. Boleh langsung naik ke atas panggung. Boleh. Dari Krido Tomo. Oke, sambil menunggu ya. Selanjutnya dari penata kostum terbaik. Jatuh kepada peserta. Ganti-ganti ya. Iya. Nomor undi. Nomor undi 3 atas nama Krido Tomo. Wow. Tidak ada coretan satupun ya. Ya. Tidak.
Tidak ada catatan satupun. Ini pure dari Jim. Selanjutnya dari kategori penata rias terbaik jatuh kepada nomor undi 1. Siap naik. Siap. Oke. Okay. Udah geser ke sini aja. Rezeki seru banget. Langsung gue. Eh Gunang Wangon nangkene skrungu. Kita temenan. Kita temenan gue. Iya. Selanjutnya dari kategori peserta favorit. Peserta favorit. Oke. Jatuh. Pada peserta favorit nomor urut 3 ya. Jatuh pada peserta nomor undi 7. Atas nama Wayu Setia Muda Budaya. Selanjutnya, oke. Kategori peserta favorit nomor 2 diperoleh oleh peserta nomor undi 5. Atas nama Krida Muda Budaya. Oke, naik ke atas panggung boleh. Dari Krida Muda Budaya. Selanjutnya sebelah sini. Peraih kategori peserta favorit pertama atau nomor 1 diperoleh oleh peserta nomor undi 4 atas nama Arum Sekar Jagat Kunci Wai. Untuk perwakilannya langsung aja ya. Siap. Selanjutnya dari juara atau peringkat 1 sampai 6. Ya. Peringkat 6 dengan nilai 1001 jatuh kepada grup efek Kusuma Bakti. Selanjutnya peringkat 5 Epic Fest 2023 dengan nilai 1004 hanya terkait 3 nilai. Betul. Sengit ya. Sengit sekali. Sengit banget. Jatuh kepada nomor undi 2 Turangga Budaya Pulosari. Selanjutnya peringkat 4 Epic Fest 2023 dengan nilai 1007 terkait 3 poin lagi juga ya. Jatuh pada nomor undi 10 atas nama Turangga Seto. Ini kira-kira abis ini selisihnya berapa? 1 3 1 gitu ya. Selanjutnya peringkat ketiga dengan nilai hanya selisih 2 poin. 2. Yowes, nah ini 302. Ya. Oke. Jatuh pada peserta nomor undi 9 atas nama Manunggal Karso Budaya. Selanjutnya peringkat kedua Epic Fest 2023 dengan nilai 1012 jatuh kepada nomor undi 8 atas nama Wayu. Wayu. Yang menjadi terbaik pagelaran Epic Fest 2023 atau yang pertama untuk tahun ini 2023 diperoleh dengan nilai orang sabar. Nah, dengan nilai 1015. Aduh. 1015. Selisih berapa tuh? Selisih 3 dari Pak yang Pak Jan.
Sengit banget sih. Oke. Jatuh kepada peserta nomor undi. Lo kok langsung ngomong dong. Orang bisa, orang bisa berhenti. Orang bisa berhenti. Sabar ini. Iya, agak bingung ya. Oke, langsung ya. Yap. Diperoleh oleh nomor undi 3. Yang pertama ada Pak Wakit, betul. Yang kedua ada Bu Mariati, ya. Dan yang ketiga, dan yang ketiga ada dari Buning. Ibu Uji Kristianing Tias. Teman-teman yang di depan bisa disaksikan. Tidak ada coretan apapun. Tidak ada coretan apapun ya. Ya. Tidak ada rekayasa apapun. Ini murni pure dari juri. Ya. Oke ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya adalah penyerahan hadiah yang akan dipandu Mas Nizar dan juga Mbak MC. Ya. Oke. Oke. Langsung aja. Langsung aja untuk penyerahan piala. Wah ini pialanya apa ya Mas Nizar? Dari sebelah sini dulu tadi. Untuk penata kostum terbaik akan diserahkan oleh Buning. Kepadanya disilahkan. Monggo Ibu, boleh didokumentasikan? Tepuk tangan. Selanjutnya. Selanjutnya dari mana, Zan? Penata tari terbaik akan diserahkan oleh Pak, Pak Wakit. Kepadanya disilakan. Bapak, boleh menyerahkan penghargaannya? Iya. Sebelas. Mana? Oh iya, sini lagi. Oke, okay, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya, penata rias terbaik akan diserahkan oleh Bu Mariati. Iya, untuk penata rias terbaik dari Rangga Laksita. Tepuk tangan. Selanjutnya, penampilan favorit 1 akan diserahkan oleh perwakilan panitia, diwakili oleh Mas Bani. Oke, untuk favorit 1 ada dari Arum Sekar Jagat Kunci. Tepuk tangan. Selanjutnya penampilan favorit kedua akan diserahkan oleh perwakilan panitia yaitu Mas Eka Setiawan. Oke. Mas Eka, sudah didokumentasikan? Sip. Oke, untuk favorit kedua ada Krida Muda Budaya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong buat Krida Muda Budaya. Selanjutnya penampilan favorit ketiga juga akan diserahkan oleh perwakilan panitia, ada Mbak Irna. Mbak Irna. Mana nih Mbak Irna? Grupnya, oke. Dari Wahyu Setia Muda Budaya. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dong! Selanjutnya,
penampilan terbaik 6 akan diserahkan oleh Ayu Dian. Ada dari Kusuma Bakti, silakan maju satu langkah. Iya. Tepuk tangannya Maya. Boleh minta tepuk tangannya? Terbaik 5 akan diserahkan oleh Mbak Uswatun Hasanah. Oke, ada terang ke Budi Mulasari. Tepuk tangan untuk Mulasari. Selanjutnya terbaik 4 akan diserahkan oleh Mbak Selda. Ada dari Turongo Seto. Boleh maju satu langkah. Tepuk tangannya mana? Jangan loyo dong, tepuk tangan dong buat para pemenang. Iya dong, gak boleh loyo. Selanjutnya terbaik 3 ada Manunggal Karso Budaya. Boleh maju satu langkah? Iya. Sugiono Melekoki. Hei om. Om, om. Mana kok hilang si om? Sudah maju? Perwakilan paling kecil ya? Perwakilan paling kecil. Selanjutnya terbaik kedua akan diserahkan oleh Kanjeng Raden Haga Temenggung Dimas Indianto Sastro Binoto. Oke, ada dari Wahyu Lalur. Boleh maju satu langkah? Oke. Merapat.
Oke, diambil dulu dokumentasinya. Satu, dua, tiga.